Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat bergabung kembali dengan kami Mata Batin Channel. Saat ini kami berada di wilayah Bali Barat, tepatnya di Desa Yehembangkau, Munduk Anggrek, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Adalah rangkaian acara pernikahan, yang mana kami dari pihak mempelai pria dari Desa Kubu Bangli, Bali bagian timur melanjutkan tradisi Bali, yaitu meminang mempelai perempuan yang sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Jauh sebelum hari ini kita melanjutkan acara yang dimaksud. Dalam konteks agama Hindu di Bali, memadik atau meminang perempuan dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan juga sebagai tanda keseriusan dari pihak laki-laki untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai pasangan hidupnya. Selain itu, proses meminang perempuan juga melibatkan persembahan-persembahan kepada keluarga perempuan sebagai tanda ketaatan dan penghargaan terhadap tradisi dan ajaran agama Hindu. Memadik atau meminang perempuan adalah suatu tradisi yang masih sangat dijunjung tinggi di masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu. Proses memadik atau meminang perempuan merupakan langkah awal dalam proses pernikahan yang diatur secara ketat dalam ajaran agama Hindu. Proses memadik atau meminang perempuan tidak hanya melibatkan kedua calon pengantin, tetapi juga melibatkan keluarga dan tokoh-tokoh agama sebagai penengah. Dalam proses memadik atau meminang perempuan, ada pula hal-hal yang harus diperhatikan, seperti tata cara yang baik dan sopan, serta persetujuan dari kedua belah pihak. Proses ini tidak hanya merupakan tradisi semata, tetapi juga memiliki makna yang dalam ajaran agama Hindu di Bali. Oleh karena itu, proses memadik atau meminang perempuan merupakan suatu bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama Hindu yang telah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Thank you.
Akhirnya atas asung Kertawaranugraha Ida Sang Hyang Widhiwasa Tuhan Yang Maha Esa, kami kedua keluarga besar Bangli Negara mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendampingi kami di dalam menjalankan aturan berkehidupan khususnya di Bali, agar apa yang menjadi harapan kita semua mendapatkan restu dan berkah dari Yang Maha Kuasa. Pemirsa Mata Batin yang tercinta, ikuti terus perjalanan kami dalam rangkaian acara pernikahan selanjutnya yang akan kami gelar di Bali Timur Desa Kubu Bangli. Semoga menjadikan kenangan tersendiri dalam menjalani kehidupan beragama dan berbudaya.